Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mama Dewi and Family. Ya. Teman-teman, hari ini Mama halo-halan. Ini Mama anak. Tunggu. Iya, di samping sini. Depan lagi. Soalnya di sini Nak makannya. Oh iya. Oh makan. Iya, oh, ya udah pemutar kalau gitu, Mas. Kira belanja. Muter piye? Lah entek. Udah di situ aja parkir depan situ. Di mana, Mas? Di samping sini kayak biasanya. Sini. Bisa enggak? Kita mau berburu nasi jagung. Coba. Di sini bisa enggak? Enggak boleh, ini enggak bisa, Mas. Ini enggak bisa. Karena jualan ini ngalangin. Ini juga enggak bisa. Di depan ini biasanya. Gak apa-apa. Ya, teman-teman, kita mau cari nasi jagung. Ini di teman-teman, Mama kedatangan tamu nih. Ini artis taekwondo. Kemarin dapat medali emas. Ya, medali emas. Dalam rangka apa? Jabran. Dalam rangka apa? Rangka apa? Turnamen apa kemarin ya? Nasional. Jangan begitu, Nak. Umimu tuh lihat ini loh, selalu lihat YouTube Onti. Ayo turun yuk. Kita makan yuk, siapa? Pepetin dulu dikit. Lah kan tahu enggak Umi ngelihat. Oh iya. Tahu ya. Oh, tahu. Pintar. Taruh pepetin dikit lagi. Umi perannya Onti. Mama Mia pizza. Zafran sehari apa ya, Bi? Pas latihan itu Zafran sering bilang Mama Mia. Akhirnya slogan Zafran pas kalau di taekwondo di GTA itu pasti Mama Mia terus. Oh, itu Zafran gitu. Itu jalan nggak tuh Zafran? Coba buka dikit pintunya, di kacanya. Jalan nggak? Jalan toko nggak? Hah? Jalan toko nggak? Ini nih. Apanya? Sebelah ini. Embo. Enggak, Nak. Enggak, Ben. Enggak. Ayo teman-teman, kita turun dulu. Anak bajunya apa sih? Pakai jaket. Nah, tadi pakai motoran loh. Oh, biru. Ayo. Kirain mau taekwondo lawan Zafran. Zafran selalu bawa medali emasnya, nanti kita spill dikit. Oh iya, nanti kita spill ya. Onti udah penasaran loh, pengen spill medalinya. Yuk kita turun. Tuh. Coba lihat taekwondo. Taekwondo Indonesia. Nah, kamu seberapanya Om Cawi? Coba lihat sana, jalan. Oh iya toh. Tuh. Ya, nenek kakek. Oh, yuk. Iya, ini baru mau masuk SMP udah segini. Alah. Ini momongane mamah dulu waktu kelas 3 di sini. Ya, teman-teman, kita masuk ke pasar. Ini maaf ya, Mama nggak bawa mic. Wih, ini apa, ini rame banget. Empek. Iya, yuk. Iya. Tuh empek rame banget itu. Kak, nanti baru itu cari yang gak suka. Iya. Mana? Oh, pizza ada tadi. Kan gak ada pizza di sini. Karena ada mami. Oh, yang di depan kita tadi. Iya. Oke. Ami di ujung sana. Mana ya, Mama lupa tempatnya. Oh, di ujung sana. Dibuangin kuahnya. Kayaknya ujung.
Amet amet. Oke teman-teman, sego jagungnya habis. Ini kita makannya di sini. Warung Bu Ani. Warung makan Bu Ani, sedia soto asem-asem campur dan aneka minuman. Bu nderek nyoteng nggih. Nggih, monggo. Minumnya apa? Teh manis aku. Iya. Es teh. Soalnya berapa? Kamu jangan minum es teh dulu. Enggak. Es teh. Es teh piro? Aku es teh. Mbak Yeni es teh. Es teh, Mas. Es teh, Zafran. Es teh 4. Es teh 4. Nggih. Sayurnya apa, Ci? Sayurnya apa, Mbak? Sayurnya asem. Menir, lodeh, sop, asam-asam, rawon. Sama nasi campur. Nasi campur enggak apa-apa. Nasi campur enggak apa-apa. Habis sih, Mbak. Apa? Tinggal jeruk nih. Ya, enggak apa-apa. Campur sama. Bu, nasi campur setunggal, soto setunggal. Kamu soto? Soto ya. Sotone kalih. Nggih, soto kalih nasi campur setunggal. Ada ya, ini es tehnya datang. Nih, di sini ada nasi campur juga ketok. Siapa ini soto? Mbak Yeni, Yeni Shu. Mama juga soto tadi. Oh, anu. Ini gorengannya. Yang satu nasinya soto satu porsi, nasi campur ya satu porsi. Ini aneka. Makan ya guys. Makan ya guys. Oke. Kok pakai sambal sak menake? Enggak boleh. Nanti ambeiennya kumat maksud. Ya. Ada dikurangin aja. Nah, buat Mbak Yeni. Kemarin tuh ini video kan nanya jawaban terus kan? Soto, mama soto aja. Tuh ini sotonya. Nih, teman-teman pernah ya request ke warung langganannya Lik Damis nih? Ini warung langganannya Lik Damis, tapi nggak sengaja. Ini sama lebar. Nanti tak kasih perbandingan masing-masing makan ya, yang sengaja. Nggak sengaja kesini teman-teman. Soalnya tadi cari nasi jagung, Mbak Yeni udah jalan duluan tiba-tiba kesini. Yuk, Mas Cawi makan apa? Makan nasi campur, Mas. Oke. Nih nasi campurnya, aduh, nasi agak sedikit gelap ya. Nah, kebalik. Nah, nasi campur ada. Bakwan jagung, ada oseng-oseng. Enak. Gimana? Enak ya? Gimana rasanya? Makan di dalam pasar. Enggak tahu, enak lah biasa sih. Mau pizza dari tadi. Mau apa? Mau pizza. Di mana ya, Bu? Makanya enggak ada Mas bilang. Tadi ada Mama Mia itu masih ada. Ayo Mas, habisin Mas sarapan. Ini bukan sarapan sih, makan siang ya, Zara. Makan siang. Mari teman-teman makan. Ya pedas kan Zafran ya? Gak tahu. Enak banget loh. Sambalnya enak banget. Enak ya.
Sotonya juga enak. Enak banget. Wow. Tapi nyarinya agak susah karena masuk dalam pasar ini. Apa? Iya. Pasar Plaza. Pasar Plaza. Plaza Cepu. Jadi agak susah nyarinya. Iya. Harus blusukan ke dalam-dalam. Minum. Selak minum. Wih. Entar. Kan ayamnya habisin. Iya. Delok enggak. Awake mah enggak. Apa itu? Dapran habis. Nambah lagi enggak? Nambah lagi. Kok cuma angkat bau, enggak ya? Nanti makan pizza aja ya. Oke. Dia makannya sambil ditemani HP. Nonton streaming apa tuh? Nonton apa sih, Bran? Streamingnya bahasa Inggris semua. Iya. Wes enggak paham blas aku. Udah selesai. Udah habis ya, Yeng? Udah habis. Mbak ini udah habis? Udah. Wah. Posisi setengah, enak ya? Sip, yuk. Masih campur. Kalau gitu sini. Enak, tapi. Pakai yang jeruk. Mama lupa gak pakai jeruk aja, enak. Enak, lupa pakai jeruk, kan? Apalagi itu tempe jeruknya. Mama sampai lupa kak, gak pakai lauk, cuma soto aja. Gak enak. Yuk, Zafran yuk. Udah selesai. Tontonannya gak usah ingat. Habis dia makannya. Iya, jadi baru jadi atlet tapi udah dapat emas, Mbak. Terus lawannya dihajarin 16-0. Edian. Ya, Zafrannya. 16-0. Tingkat SD tinggi deh. Ayo gas berhitung. Berhitung. 1 2 Soto 1. Bentar, Mbak Ayu buka catatan. Zafran yang bayarin ya. Kan dikasih uang Abi tadi. Sanguin berapa? Uang sakunya berapa ini di tas? Zafran tadi soto. Zafran soto sama soto kasih campur. Pakai gorengannya 2. Gorengan 2 tadi. Sama es teh. Mama? Mama soto. Iya. Sama es teh. Sambun. 79. Dokter. Dokter yang ngajak ke sini kok. Ayo ini siapa yang bayar kok? Malah inget tas. Eh, Ayu. Mau jalan aja sambil ngobrol. Mari enggak pakai mic, Mak. Iya, tapi makanya harus dekat-dekat. Tapi jalan. Makanya harus bawa terus. Anterin Mama dulu ya. Oke, Ma. Sudah selesai ya, teman-teman. Taekwondo ini dah. Tuh, taekwondo. Ya Allah, dulu sekecil masih bisa sama peluk, Mah. Kayak enam masih 68, 67-an. 170-an ya.
A few moments later. Tuh Syafran lagi visit ke rumah. Dia mengingat pernah kesini enggak? Mati lampu. Pernah kan kesini? Kenapa? Itu logonya kayak Ferrari gitu. Oh iya tau. Syafran kesini tuh kelas 3 ya? Kelas 3 masih dimandiin abang lah ya? Iya, ada kok foto Syafran lagi dimandiin abang. Ngelag, woi. Kenapa? Ngelag? Sinyal sini ngelag. Iya. Ngelag tapi lampunya mati. Tapi masih ini. Nanti tak kamu ketawa lo lihat fotomu pas dimandiin. Pakai ember. Syafran. Ini ada donat Syafran. Tuh donat makan. Nah coba tuh masukin ke sosial medianya Syafran yang orang luar semua. Nih. Why? Hah? Oh iya, oh ini kan contoh itu mah logonya sama. Oh kayak punya Syafran. Enggak, itu logo mobil Ferrari mah. Oh. Oh. Iya. Yeah. Bagi sih. Nanti shop mirip ini. Apa? Ferrari. Yes. Apa katanya? Shop dia lihat itu logo sekolah itu mirip Ferrari. Tadi dari Om Cawi ya? Udah pulang, Abel? Udah. Oh. Ya, nak mau kesini, mau ikut kalian jalan-jalan. Mau jalan-jalan naik motor. Kayak kita kemarin nggak belakang aja kan ya, nggak sawah gitu ya. Ini untuk apa? Untuk apa? Headset. Untuk dengerin main ini. Ini dicas nggak, Syafran? Dicas, udah. Udah penuh. Nanti sebenarnya kita main lagi mau tempat video. Jalan-jalan ngobrol sama Om. Ini juga enak nih. Ada lagi mas. Tuh. Ini yang dari Om Minto. Ya. Itu Syafran enak tuh. Syafran nih suka yang mana? Yang ini atau yang ini? Oh. Kacang. Ambil. Nah, Sumatera. Kacang. Nanti malam kemana? Jalan-jalan. Mau jalan-jalan? Enggak tahu. Masih kayak gitu. Kayak Pak Ardi. Langkah badannya gede banget sih SD. SD baru tamat. Sekarang kaki nomor berapa? Sepatu nomor berapa? 4 3 Terus nanti SMA kelas berapa anu, ukuran berapa? Enggak tahu. 47. Sepatunya ya Allah, ya Allah. Dari hampir ini apa hampir 2 minggu ini kaki ini sakit cuma sekali yang kiri betis gitu. Ada kan betis kopling-kopling kan sering ya kaget liat kanan enggak ya kan kiri betis gitu asli sakit tapi sebenarnya kanan kalau sakit kayak itu di sini bawah dan itu cuma sehari dulu udah kalau yang lain-lain abang pernah minggu, seminggu, dua minggu, bayar dari gym tuh sakit lagi. Oh, iya. Sampai, sampai.
libur. Liburnya satu dua hari kan. Kalau aku kalau mau tak kerja emang mau tak itu. Oh iya. Bisa nggak satu hari nggak pakai titik? Tidak ada. Bisa ya. Bisa. Tapi aku kan belum tahu. Iya sih. Lama main nggak? Tapi biasanya kan gerak dasarnya paling main. Trapesius, trapesius, terus main leg, lagi main chest, kan di empat tadi ya, empat dada, shoulder ini, sayap, terus kaki. Nih, terus chest aku nggak kuat. Chest aku nggak tahu nggak ini. Pakai mesin? Kita pakai yang manual ini ya, habis butterfly, yang kayak ini kan berarti nih pakai double ini nah. Ini, terus yang sayap, pakai mesin. Mesin apa dong? Kekuatan kosong, kosongan. Gimana ya? Enggak sekuat aku lain yang lain. Apa yang dari seminggu ini enggak sembuh-sembuh. Gimana? Di sini minggu sudah kurang, tapi main kosong repetisi banyak. Iya. Dekat Om Cawi. Enggak bener-bener goyang. Terus habis itu kan bawa keluar aja. Agak ini kan agak gini kan agak. Apa apa namanya? Agak kelenderan gitu ya, gini dikit ya. Terus baring lagi pakai dumbbell tuh? Enggak, aku belum dikasih yang manual. Terus nanti butterfly itu yang ini, abang sambil baring di tempat itu duduk ini pakai dumbbell, tapi dumbbell itu sampai bawah nih, sampai nari, sampai itu sakit banget nanti. Oh enggak, aku masih mesin dikasihnya. Oh gini nanti, itu rasanya tuh kayak kan berat ini kan 5 kilo nih, kan lumayan narik berat tuh, harus kita ke atas lagi sambil baring. Nah, itu robek. Dulu kayak ini macam-macam kebuat sini gue deh nanti nyetir berasal nyetir ya biasanya kalau nyetir habis pulang itu udah mundurnya tuh aku nggak bisa ya kan biasanya kan gini-gini ya itu udah pakai karena pulang otaknya robek iya karena anas dong semakin banyak robek semakin cepat besar iya kalau kata pikir kan robekan otot ini kan robek ototnya habis semua ini kan sebenarnya robek otot masa protein itu ngisi robekan otot itu makanya otot makin besar iya makanya makin banyak robek aja sih aku kalau makin panas makin pegel tuh seneng gitu nah ini kena nih kena nih seru sih kalau ini sih emang yang ada berarti ya itu otot besar kalau otot kecil kan di udah bebas kan ya ya yang besar besarnya dada sih sakit gak kuat aku tapi kenapa kalau udah berhenti kan bentuknya tuh kayak orang-orang keluar sini gak usah gede-gede mati nih wong menakutkan alah kayak yang tiktoker yang suami istri tuh ya gede misalnya gue yang kalau itu sih dia balik ya itu ya. Didi siapa itu? Takut. Malam-malam aja. Tapi menurutku udah ini kok. Aku udah mengeras, udah kelihatan bentuknya sedikit. Enak kalau bisa terbang kayak kata teringan lah. Nah, itu. Nah, oke teman-teman, kita lanjut vlog yang tadi sama Zafran. Ini Zafran minta dibelikan pizza di Cepu teman-teman. Ini Zafran ada di rumah kakak Abel. Ini mama pulang kerja langsung mau nyusul Zafran ke sana. Ini mama antri dulu pizzanya ya teman-teman ya. Ngantri dulu. Nih teman-teman sudah pizzanya udah kebeli itu anaknya di dalam. Assalamualaikum. Paket. 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 Wow. Ayam. Paket pizza. Ini aku yang masak, lo senang aku. Aku mana?
Oh iya, Teh. Karena maghrib aku masuk. Sendirian lah. Iya, sendirian. Taruh sini. Wih. Udah kau lihat cuma sak kemprit. Beli kok cuma sak batang. Jangan mau unik terus. Iya, wes gak apa-apa, takut busuk. Jafran, ini tahunya juga nih. Ini ada sayur, brokoli, brokoli. Nasi enggak pakai nasi enggak, Jafran? Apa ya? Nih ya, ayam. Makan itu dulu ya. Wih, ada ayam. Ada ayam. Jafran. Prek chicken. Prek chicken, prek chicken. Bukan fried chicken tapi prek chicken. Pintar langsung habis ludes. Jangan pinter ya. Pinter ya, ini punya siapa? Jafran. Wes jan tenang. Mantul, mantul, mantul. Yang banyak. Jangan dilapin ke baju ya. Oke. Udah langsung ini di dibikinin tahu, brokoli, pizza. Ya Allah, langsung habis. Suka banget kamu sama pizza ya. Tahunya enggak dimakan? Tahu. Nanti oke, siap. Ya Allah, langsung habis, guys. Oke, teman-teman, video hari ini kita akhiri ya, Jafran ya. Ya. Oke. Lama tuh ya Allah. Ngapain? Baru rusak, Mbak, udah terjang, Mbak. Di sini sinyalnya jelek. Oke, teman-teman, terima kasih kita akhiri video hari ini. Buat teman-teman yang sudah menonton video Mama, jangan lupa bahagia dan jangan lupa bersyukur, teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai dadah.